السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Hadirin yang kami muliakan. Merah putih senantiasa berkibar melambangkan kerasnya perjuangan bangsa. Hadirin semua apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Dewan juri yang kami muliakan, hadirin sekalian sebangsa dan seiman. Beranjak di tahun 2024 di tengah kondisi panasnya suasana politik negara dalam masa pra pergantian penguasa, salah satu topik hangat yang dibicarakan masyarakat adalah siapakah yang tepat untuk menjadi pemimpin selama lima tahun ke depan. Pemimpin yang mampu memahami kaula Buddha dan generasi milenial secara khususnya. Yang mampu memakmurkan rakyatnya yang menderita. Menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Serta membawa Indonesia menjadi negara maju dan independen di antara negara adidaya. Pada masa-masa kampanye ini begitu banyak berita juga cerita yang membaurkan fakta dan tipu daya dan disodorkan kepada awak media perihal dua sisi etika dari masing-masing calon pemimpin yang ada visi dan misi pendukung dan pembenci muncul mencuat di setiap platform sosial media hanya demi mendapat suara. suara. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang, yang berbahagia. Sebagai seorang santri, anak muda milenial dan Gen Z, hendaknya harus lebih teliti dan pahami. Jangan mudah dipengaruhi terhadap semua janji, serta isu dan konten yang dipublikasi. Sebab bagaimana keadaan dan nasib bangsa kedepan bergantung, bergantung terhadap pilihan, pilihan yang, yang kita tentukan. tentukan. Kita butuh pemimpin yang mampu menjalankan amanahnya, bertanggung jawab terhadap setiap sesama pemimpin yang mampu bersinergi, menginspirasi, dan memahami kaula muda serta senantiasa berpihak kepada kaum muslimin umumnya dan kepada kaum-kaum santri secara khususnya apalagi di zaman di mana teknologi berkembang pesat maka wajib bagi calon pemimpin untuk tidak gaptek berwawasan luas dan inovatif oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami delegasi dari Ahlul Bab untuk menyampaikan syarahan Al-Qur'an dengan tema Siri pemimpin, pemimpin ideal, ideal di era milenial dengan landasan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن Allah yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berkat rahmat Allah, engkau, Nabi Muhammad, bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Oleh sebab itu, maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan kepada mereka, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan yang penting. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, hadirin yang, yang kami banggakan. Tafsiran ayat tadi dengan bertendensi pada tafsir fi zilalil Quran karya Sayyid Qutbi juz 3 halaman 198 dan tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di juz 2 halaman 92 Menerangkan mengenai empat akhlak pemimpin yang dicontohkan oleh Nabi dan dapat diteladani oleh setiap pemimpin negeri, apalagi pemimpin di generasi milenial dan generasi Z ini, yaitu satu, lindah, bersikap lemah lembut kepada teman maupun kawan. Seorang pemimpin tidaklah memiliki sikap yang lemah lembut dalam memimpin rakyatnya, apalagi di zaman sekarang yang mana pemudanya memiliki ketahanan mental yang lemah, sebab sikap yang buruk justru membuat mereka lari dan benci sehingga enggan untuk mematuhi. Dua, Fa'fu Fa anhum lahum Berlapang dada dan mudah memaafkan Seorang pemimpin hendaklah mudah dalam memaafkan Dan berlapang dada terhadap kesalahan Serta kelalaian dari bawahan Sebab al, -insan al, -insan al -insan mahalul nisyan Tiga Wasyawirhum fil bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan dalam memutuskan apapun demi kepentingan rakyat hendaklah selalu bermusyawarah dengan cendekiawan dan tokoh masyarakat serta anak muda yang berbakat agar dapat menghasilkan keputusan yang matang menghilangkan ketidakadilan rakyat merasa tenang serta mengetahui bahwa ia tidak berbuat sewenang-wenang 4 Faida azamta fatawakal ala Allah. Berkomitmen dalam memantapkan suatu urusan, maka kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin hendaklah memiliki komitmen yang kuat. Lalu setelah itu ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang budiman, Seiring dengan kandungan ayat tersebut serta sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan yang mapur bagi Indonesia, maka kami simpulkan bahwasannya dibutuhkanlah sosok pemimpin yang mampu meneladani sifat terpuji Nabi yang berwawasan tinggi terhadap perkembangan teknologi dan tanggap terhadap Keadaan situasi terkini Bukan pemimpin yang hanya mampu melontarkan Janji buta Yang cuma pandai dalam menata kata Yang tidak ada bakatnya Buruk kelakuannya Serta hanya memikirkan kuasa Wahai Ipemuda, pemuda Siapa yang acuh terhadap pergantian Politik negerinya Siap-siap wa dengan rendahnya etos kerjanya Siapa yang tidak cermat dalam berita politik negerinya siap-siap akan terpedaya dan tertipu karenanya dan siapa yang golput dalam pemilihan mendatang siap-siap untuk, untuk menyesali, menyesali, merasa rugi dan, dan bersedih hati dengan pilihannya Wahai kawan Besok saat pemilihan ayo semarakkan golput jangan untuk kita semua Indonesia ku uyah nek warung mudura ketemu makjah karo kartala menawi salah menawi dosa ahlul wafa nyuwun napuro wal hidayah war ridha wal 'inayah summa warahmatullahi wabarakatuh